Tahukah kamu? Di balik kepopulerannya, ada tokoh besar dalam sejarah Nusantara yang tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia bernama Gajah Mada, seorang mahapatih Kerajaan Majapahit. Kewibawaan dan tekad kuatnya dalam menyatukan Nusantara menjadi kebanggaan dan spirit bangsa Indonesia hingga kini. Namun, segala kehebatan tersebut, terselip fakta yang membuat kita jangan sampai goyah. Gajah Mada tidak pernah mengucapkan terima kasih karena memang dia tidak bisa bahasa Indonesia.